Soto, welcome back tetap aja YouTube channel lagi sama Raisya. Hari ini kita lagi di depan Auto Project Garage lagi dan kita bakal grebek Auto Project Garage nih. Kira-kira lagi ada dua mobil pemasangan aksesoris Auto Project. Yang pertama itu ada mobil Veloz yang lagi pasang aksesoris, ada mud guard untuk melindungi bagian bawah mobil supaya kalau misalnya ngelewatin area yang ada cipratan air ataupun kerikil-kerikil, itu kotoran itu nggak langsung nyiprat ke bodi. Jadi bisa menjaga kebersihan dari mobil kalian. Kemudian ada rear door seal juga nih sahabat Toto, supaya melindungi bagian area bagasi pintu mobil supaya nggak lecet-lecet kalau misalnya kalian jadiin tumpuan kalau misalnya mau masukin barang ke area bagasi. Dan nggak ketinggalan, ini yang paling sering banget dicari sama customer-customer, yaitu outer dan door handle cover. Untuk mobil Veloz ini kebetulan customernya memilih warna yang matte black, jadi bakal cakep banget kalau misalnya dipasangin di mobil Veloz ini. Jadi nanti kalau misalnya mau buka pintu, kena cincin ataupun kena kuku, itu nggak bakal ngerusak bodi mobil si Veloz kalian. Nah, selain mobil Veloz tadi, ada juga nih customer yang membawa mobil Suzuki S-Cross dan kebetulan memasang dua aksesoris dari Auto Project, yaitu yang pertama adalah superior horn atau klakson dari Auto Project yang pastinya bikin suara klakson jadi makin mewah dan pastinya makin kenceng karena kita superior horn dari kita itu benar-benar memiliki kekuatan suara yang cukup kencang banget nih sahabat Auto. Langsung aja nih dengerin aja ya. Dan aksesoris kedua yang dipasangin di Suzuki X-Cross ini adalah rear view kamera sahabat Toto. Jadi kalau misalnya nanti mau parkir mundur, sudah langsung ada kamera yang menyambung ke LCD dari si Suzuki X-Cross ini. Jadi kalau misalnya memasukkan gigi atau persneling langsung ke R, itu langsung otomatis akan ada tampilan di LCD kalian, itu tampilan dari rear view kameranya. Jadi kalau misalnya mau parkir, jadi aman banget. Dan yang pastinya aksesoris rear view kamera ini udah nggak potong-potong kabel sama sekali, jadi nggak bakal ngerusak garansi mobil kalian. Sudah soket to soket atau plug and play. Nah itu dia sahabat Toto, grebek Auto Project Garage hari ini. Tadi ada mobil Veloz dan juga ada mobil Suzuki S-Cross yang pasang aksesoris Auto Project. Buat teman-teman yang mau datang ke sini, langsung aja pasang aksesoris di Auto Project Garage. Lokasinya ada di Ruko Speedway Square, Blok I8, Cengkareng, Jakarta Barat. Atau misalnya kalian nggak bisa, ini tenang aja karena kita juga punya layanan Auto Project Tahu Beres. Nanti mekanik kita akan langsung datang ke tempat kalian untuk pasangin semua aksesoris dari Auto Project. Dan juga jangan lupa cek juga e-commerce kita dari Tokopedia, di Shopee, dan juga di Blibli. Jangan lupa sahabat Toto untuk follow sosial media kita di Instagram, juga di TikTok @autoproject, and don't forget to subscribe YouTube channelnya Auto Project. Segitu aja video kali ini, semoga video ini membantu ide modifikasi mobil kalian, and see you in the next video. Auto Project, bikin mobil auto keren. Bye.